Ya, pemirsa Dharma TV, hari ini Desa Dharma Raja sedang mengadakan gerakan membersihkan pakulkar di Gunung Lebang untuk menuju destinasi wisata andalan di Kabupaten Sumedang. Kita bergerak dengan masyarakat dan semua unsur masyarakat, tentunya dari Karang Taruna Desa Dharma Raja Putrajaya, ikut berkontribusi untuk membangun wisata di puncak Lebang ini. Kita bisa lihat pergerakan Karang Taruna dan beberapa masyarakat sedang membersihkan semak belukar yang nanti akan berubah menjadi tanaman agrowisata buah-buahan. Nanti di sini akan dibangun wisata agrowisata buah-buahan. Ya. Macam-macam buah-buahan nanti kita akan tanam bersama masyarakat di sekitar lereng Gunung Lebang ini sebelum menuju ke puncak. Jadi seluas kurang lebih 25 hektar yang akan dibangun destinasi wisata agro. Belum nanti kita akan buat seperti outbound permainan anak-anak di beberapa tempat yang memungkinkan tempatnya aman gitu ya. Dan wisata edukasi tentunya nanti kita akan buat wisata edukasi di sini. Ya, bisa lihat gerakan masyarakat. Duren. Baik, kita bekerja dulu. Mudah-mudahan satu hari itu bisa beres. Ya, kerja. Oke. Langit luhureun Gunung Lempang, beng rascaan megana dadar ilang, najan kuring keur paanggang, teuwele di pimelang. Sangkan jadi panju juga tempat endah pangulinan, belah wetan ngeplak bendungan, caina herang kuwa aspisan, tingkar tip kaca angan, mangsa peting nurek datang. Nyadi dinya di Gunung Golempang, tempat kuring kegalanglang, mangsa ayah nu di teang, mojang gelis anu lenjang. Nyadi dinya di Gunung Golempang, tempat kuring keur ngalanglang, mangsa ayah nu diteang, mojang gelis urang Sumedang.
Golempang anu kiwari di jarug jug dipilari sangkan jadi pangjug juga tempat endah pangulinan belah wetan ngeplak bendungan Saina herang ku waas pisan tingkar tip kaca angan mangsa peting nurek datang nyadi dinya di gunung Golempang tempat kuring keur ngalanglang mangsa aya Jangan gelisah.